Polisi resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Fedi Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Seusai mendengar putusan tersebut, Fedi Sambo pun melakukan banding lantaran ia sudah mengajukan surat pengunduran diri sehari sebelum sidang kode etik. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto yang menyebut ada keuntungan apabila Polri menerima surat pengunduran Fedi Sambo. Bambang Rukminto menyebut Sambo tetap menerima uang pensiun, sementara pihaknya berharap agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bisa konsisten dengan pernyataannya. Ia berharap pula Kapolri bisa bersikap tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Di sisi lain, Jenderal Listio Sigit membenarkan bahwa Fedi Sambo sudah mengajukan surat pengunduran diri. Bahkan surat tersebut sudah diajukan sejak Rabu 24 Agustus 2022. Meski begitu, Polri tidak bisa langsung menerima permintaan mantan Kadiv Propam Polri itu, pasalnya surat pengunduran diri itu harus diproses terlebih dahulu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!